Afif Hakimi. He's going to be 5 this year. Dia ada leukemia and then he has done the major chemo treatment, semua dah buat. And now dia kena regular check up lah for about 2.5 years lah. Masa carnival Upin dan Ipin hari tu, kita plan nak bawa anak kak lah yang leukemia tu untuk datang sebab dia suka Ultraman dan also Upin dan Ipin. Tapi because of dia punya condition, dia tak boleh berada dengan orang-orang ramai. Try hantar request for my son lah untuk jumpa dengan Upin dan Ipin. And then Alhamdulillah hari ni ada lawatan lah untuk surprise dia. Nama siapa tadi? Afif. Umur berapa tahun? 5. Senang tak jumpa Upin Ipin hari ni? Anak. Dulu memang dia memang suka, tapi since dia pun dah botak sekarang, dah lebih kurang je dengan Upin. Itu lagi buat yang dia macam berminat lebih sikit lah. So dia punya physical look tu dah lebih kurang, dia kata kan. So yang tu lagi yang dia beria sangat tu lah. Usaha untuk kasih dia apa ni heal pun ialah untuk dia punya spiritual, untuk kasih dia happy. So this is one of the usaha lah daripada kita orang ni untuk family members. Selain daripada dia punya treatment, untuk kasih dia happy is one of our main apa ni usaha jugalah sebenarnya. So thank you to Opa untuk luluskan secepat inilah. Sebenarnya tak sangka that day itself saya dapat respons. And we are pleased sebab ada lawatan mengejut sebenarnya ke rumah. Tak sangka. Thank you Opa so much. Betul. Terima kasih Upin Ipin. Bye-bye.